Oi Mio, kau tuh ngapain berdiri-berdiri di situ? Jatuh nanti. Itu loh Yuta. Lihat itu, ada ikannya banyak. Ayo cepat sini naik. Hah? Ada ikan? Banyak? Wih, boleh tuh. Ayo kita tangkap. Ya udah, cepatlah naik. Keburu ikannya kabur loh. Oke, aku naik. Hah? Banyak banget ikannya. Tapi gimana kita ambil ikannya itu? Kita kan gak bawa jaring. Jaring kita ada di rumah. Entahlah Yuta. Kayak mana orang kita gak bawa jaring? Jalan satu-satunya kita ya nyebur masuk ke dalam air. Sama Rara, tapi Rara nggak bisa kesini. Oh iya, kan Rara ngajakin aku camping. Tapi mending jadi utkeket. Membosankan. Iya, ngapain? Bajunya kotor kalau kayak gitu. Udah cepat itu, udah mama buatin itu susu buat Kia. Iskan, iya, Kia kesana. Marah itu, udah dibuatin juga Kia. Bisa-bisanya Kia kayak gitu ke mama. Enggak gitu, Neng, maksudnya mama. Iya, mama cantik, masih udah dibuatin susunya. Kiani, udah cepat itu ke ruang makan. Mama tunggu di sana ya. Jangan kemana-kemana Kia, langsung ke ruang makan ya. Memang lah Kiani. Bosan. Males banget sebenarnya minum susu. Nah gitu dong Kia, dihabisin ya minum susunya. Mama mau manggil papa dulu, papa lagi di atas itu. Ingat, masih lama ya campingnya, jadi Kia di rumah dulu. Nah, awas kalau nggak ada ya nanti ya. Mama mau ke atas dulu. Iya, mama. Ya loh, Kia nggak kemana-kemana. Nah, gitu dong. Itu namanya Kia cantik. Ya udah. Mama mau ke atas dulu. Kia, ingat jangan kemana-kemana ya. Papa, oh papa. Makanannya udah siap loh. Ayo sarapan, Pa. Nah, mama udah pergi tuh. Saatnya Kia kabur. Ya ampun, papa masih lembur ya. Ah, ayo sarapan. Mama. Iya, Ma, iya. Ini sebentar lagi kok, nanggung banget soalnya. Kok nanti-nanti sih, Bang? Jangan nanggung-nanggung kayak gitu. Ayolah sarapan, nanti papa sakit loh. Aduh, iya, Ma. Iya, ini ya udah nih, bentar ya. Oke. Di save. Udah siap. Ya udah, yuk kita sarapan lagi, Ma. Oke, persiapan udah siap. Kia pergi dulu. Papa, mama, papa. Hehe, walaupun gak denger kan tetap aja harus dibilang. Aduh, gak sabar banget sampai rumahnya Rara. Ya udah, Pak, ayo cepat turun. Kasian loh, Kia udah nungguin tahu. Hah? Kenapa, Ma? Papa, Kia mana? Kok gak ada? Tadi katanya bakalan nunggu di ruang makan. Iya ampun.
Mama takut Kia hilang lagi kayak kemarin, Pa, diculik. Halah, enggak tuh, Ma. Palingan juga kabur ke rumahnya Rara. Is memang lah Kia nih. Susunya enggak dihabisin lagi sama Kia. Ih, awas aja ya Kia, nanti Mama jewer. Iya, benar kata Papa. Kianya pergi, tuh lihat sepedanya enggak ada. Mamang, titip sepeda ya. Kia mau jalan aja. Lah terus kenapa sepedanya dibawa tadi kalau nggak mau pakai sepeda? Ya gimana ya, orang udah telanjur pun, Mang. Titip ya, Mang ya. Papa, Mang, terima kasih. Nggak bisa loh, Mamang lagi kerja. Hey, malah kabur. Bawa sepedanya. Is memang lah. Ya udahlah, aku simpan dulu sepedanya ini. Hah? Ngapain itu bocah? Membosankan. Kan? Gak ada yang aku buat apa-apa. Hai. Itu bocah ngapain udah kayak gitu, ler keket apa? Oi, ngapain kayak gitu? Ibu polisi. Kia jadi ulet. Udah, jalan aja kayak biasa, jangan kayak gitu. Kan lagi main loh, Bu Polisi, masa nggak boleh? Hah, udah, syuh, jangan main-main di depan sini. Iya, orang cuma lewat doang, siapa juga yang main di depan sini? Huh, apa kamu bilang barusan? Coba ulang. Enggak kok Bu, ini tadi ada ayam. Kabur! Bu polisinya nyeremin banget. Yes, tolong. Kok tolong sih? Kabur pokoknya. Ya ampun. Untung aja gak dikejar sama Bu polisinya. Itu kan Yuta sama Mio, ngapain mereka? Aha, Kia punya ide nih buat ngerjain mereka. Kasian banget. Dah, langsung kesana aja. Nah, ini baru gak membosankan. Ada yang mau Kia kerjain. Nah, ini mereka. Satu, dua, siapa nih yang ngagetin kami jadi kecebur kan? Aelah. Aduh kaget. Aduh jantung aku untung gak copot. Ini siapa sih yang ngagetin, woi? Kurang ajar, ku bales ya nanti. Yah, kasihan banget. Kabar. Tata. Mio, itu lihat ternyata si bocah tengil si Kia itu yang ngerjain kita. Habislah kita basah semua, lihat aja lah, kami bakal ikutin ya. Ku balas kau Kia. Ini nyebelin banget tuh bocah tengil. Awas ya. Main ke rumah Rara. Wow. Sudah tidak membosankan. Soalnya tadi habis ngerjain Yuta sama Mio. Aha, kasian banget. Rara ada di situ. Hai Rara, ngapain? Sini, aku bantuin juga ya. Kia. Boleh lah, bantu dong, biar kita cepet main. Bantuin lab yang di sebelah sana ya, Kia. Rara, kamu tahu nggak? Kenapa sih? Seminggu belakangan ini penonton kita sepi banget ya. Iya loh, gak tahu kenapa. Padahal kita begadang loh buat dramanya. Iya tuh teman-teman. Kenapa ya sepi banget seminggu belakangan ini penontonnya?
Tulis jawaban di komentar ya, biar kalau ada salah kita benerin video dramanya. Iya kan, Kia? Iya dong, pasti dibenerin. Cuma sedih aja, kenapa bisa sampai kayak gitu? Miau 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 miau. Ikutan Rara, Kia, sini main kita. Siapa tuh yang manggil Rara? Ih, serem banget. Kia tolong sembunyiin aku. Ada hantu manggil nama Rara loh. Hah, mana? Kia lihat keluar aja nggak ada apa-apa pun. Wah, rasain tuh, kubalaskan dendamku. Halo semuanya, aku Baby Kia. Salam kenal ya. Yang belum subscribe, boleh subscribe ya. Jangan lupa.